Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan gue assalamualaikumnya ke penonton bukan ke lu pada. Kan bisa jawab gitu. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu cuplikan aksi 212 minggu kemarin. Karena ini luar biasa ya, begitu luar biasanya di mana semua elemen masyarakat Islam itu berkumpul jadi satu atas nama Islam. Bukan... Nah, udah selesai, kira-kira gimana tuh tanggapan ngelihat aksi sebesar itu? Bagi saya secara pribadi ya, mengikuti reuni aksi 212 kemarin itu bagian dari panggilan hati kami, panggilan hati saya. Di mana tahun sebelumnya pada saat aksi-aksi sebelumnya yang digelar untuk kemudian apa? Menghukum Ahok karena menyebut bahwa Al-Quran telah membohongi umat Islam dan kami menangkannya, maka wajar jika kemudian kami sebagai bagian dari umat Islam memiliki kerinduan akan kemenangan itu. Kita perlu pelajari juga kronologinya bahwa okelah aksi bela Islam yang sebelumnya itu memang bertujuan untuk mengadili si penista agama, okay. Tapi apa sih tujuan untuk saat ini ya, itu reuni 212, sehingga kita perlu tahu bahwa stigma di masyarakat bermacam-macam seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kampanye terselubung. Kalau saya sebelum dikatakan kampanye terselubung, saya tetap menghargai gerakan ini, aksi 212. Cuma kalau saya melihat itu ya bisa dikatakan ada sebuah aspirasi akan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa 2019 akan ada pemilihan umum presiden. Kalau saya melihat bahwa gerakan aksi bela Islam 212 ini merupakan salah satu strategi ya mirip hanya dengan gerakan-gerakan yang dilakukan misalkan di Amerika. Gerakan civil society yang dibangun di sana juga tidak terlepas dari gerakan mengusung isu-isu tertentu. Bedanya adalah di Indonesia ini dia mengusung dengan populisme Islam ya. Mas Larif setuju kalau ini bisa disebut sebagai gerakan populisme Islam seperti halnya di Turki gitu. Setuju nggak kita? Jadi kita perlu tahu juga mempelajari bahwa sebenarnya kalau kita bicara populisme banyak ya para scholar dan sebagainya itu mengatakan bahwa apakah ini populisme kanan atau populisme kiri seperti itu kan? Nah, yang kita harus pahami terlebih dahulu seperti itu sebagai ilmuwan politik ya. Jadi ini mengindikasikan ada namanya keterlibatan pihak ketiga. Seperti itu. Jadi bisa dikategorikan ini adalah populisme kanan seperti itu. Jadi ini semenjak awal munculnya gerakan ini, semenjak awalnya munculnya gerakan ini yang sebagai respon atas ucapan Ahok di Pulau Seribu, sudah terlalu banyak pihak yang kemudian bersikap negatif terhadap apa yang dilakukan. Ada yang menyebut kami ini ditunggangi oleh kepentingan elit-elit politik. Ada yang menyebut kami mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Ya memang itu seperti itu. Tapi itu yang disampaikan oleh mereka yang kemudian tidak sepakat dengan apa yang melakukan. Tapi murni dari hati kami, kami mempercayai bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk menolong agama Allah. Karena kami berpedoman pada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Dia akan menolong kalian dan menetapkan agama kalian. Ini yang harus dipahami, Mas. Maka dari itu saya katakan bahwa persoalan 212 awal kemunculannya itu, awal kemunculannya memang regional Jakarta. Ya. Ya itu udah khawatirkan jadi nasional. Tapi kemudian difahami. Yang disampaikan Ahok tidak hanya menyakiti umat Islam Jakarta, tapi umat Islam seluruh Indonesia.
saya paham apa yang dikatakan oleh Mas Zainal tadi. Tapi yang saya katakan sekali lagi, saya tekankan bahwasanya adalah kalau memang ini dari hati nurani atau memang tergerak, kita lihat nanti ke depannya seperti apa PA212 ini. Seperti apa lagi gelombang. Kalau memang dikatakan tadi meningkat begitu, kalau katakan Mas Upi memberikan pertanyaan ke saya, ini karena hanya momen-momen bagi saya, ada yang memang bisa dimanfaatkan oleh segelintir elit gitu loh. Wah, salah satu aspek dari kepemimpinan politik adalah adanya mobilisasi dan partisipasi masyarakat. Nah, di situ kita melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah menuju pada arah penguatan demokrasi. Tujuh. Politik kita sudah mulai terbentuk dan terbangun secara mandiri. Nah, artinya ataupun fenomena yang terjadi di Asia Tenggara, seperti di Thailand, seperti di Myanmar, seperti di Malaysia, seperti itu yang kita ketahui bahwa Mahathir Muhammad yang dulu pernah berkuasa maju lagi, memenangkan lagi apa namanya parlemen, kita bisa melihat mungkin kejadian 212 mungkin bisa jadi suatu hal yang bisa dikatakan akan menuju pada namanya kembalinya pada otoritarianisme. Orang tidak suka dengan demokrasi, itu pilihannya biasanya dua. Kalau nggak dia menjadi fasis, ya dia bakal jadi liberalisme yang radikal kira-kira. Nah, kemanakah kira-kira tujuan atau misalkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pasca 212 ini? Ya, kalau saya merujuk pada pendapatnya Lucian Bay, dia menyampaikan bahwa political development as stability, bahwa pembangunan politik itu salah satunya akan selaras dengan stabilitas. Tetapi ada juga satu item yang disampaikan oleh Lucian Bay, bahwa di situ ada yang namanya mobilisasi dan partisipasi. Jadi kita tidak bisa menafikan atau memilih salah satu, kita pilih stabilitas atau partisipasi. Tetapi jika demokrasi kita itu ingin menuju pada arah yang lebih baik, maka stabilitas, kemudian partisipasi dan mobilisasi ini juga akan jalan. Masalah, artinya apa? Apa ya? Ini belum bisa dikatakan partisipasi yang apa ya, rasional lah. Betul. Untuk saya pribadi. Itulah akibatnya kalau kemudian Mas Fuad melihat gerakan ini dari kacamata politik. Kalau Mas Fuad datang misalnya, kalau saat ini Mas Fuad datang dan terlibat penuh dalam gerakan ini, maka Mas Fuad akan menghadir bahwa ada kesadaran yang kemudian membuat umat muslim dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta. Tapi fahamilah bahwa politik yang diemban oleh 212 adalah politik bangsa dan keumatan, di mana umat Islam juga punya hak untuk kemudian masuk dalam konstelasi politik karena sejarahnya sebagai penyokong berdirinya republik itu harus difahami. Jadi sama sanggapi begitu. Sejak kapan pemilih kita itu rasional begitu? Kalau kita melihat di Amerika misalkan, apa yang dilakukan oleh Trump dengan populisme politik, dengan isu anti-migran, anti-muslim begitu, itu juga menunjukkan bahwa Amerika ini tidak rasional pemilihnya. Sehingga kalau kita lihat di masyarakat Indonesia ini, ya memang sebagian besar pemilih kita itu tidak rasional. Justru itu yang menjadi kritik Mas Busro pada saat kita berbicara masalah demokrasi, demokratisasi. Yang kita gadang-gadangkan selama ini adalah bahwa demokrasi harus suatu namanya partisipasi politik yang dikatakan Alman Verba tadi, ya kan, bahwa dia aktif mengetahui, dia rasional dalam memilih suatu pemimpin, dia bisa mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah, itu kan yang ingin dihadirkan dalam demokrasi seperti itu. Saat transisi demokrasi, reformasi, transisi demokrasi, maka harus hadir namanya suatu nilai-nilai rasionalitas, partisipasi publik yang baik seperti itu, sehingga kita bisa menuju nanti cita-cita demokrasi terkonsolidasi. Tapi kalau saya memandang begini Mas, bahwa ini berkaitan dengan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia misalkan, karena tingkat pendidikan di Indonesia ini kan masih rendah, sehingga wajar jika pemilih kita itu tidak rasional. Tetapi ini bukan menjadi satu prasyarat yang mutlak. Karena apa? Karena kita kan sedang masa dari transisi menuju pada era konsolidasi begitu. Nah, itu sehingga ini juga itu melihat fenomena yang ada di bawah. Fenomena yang justru, nyata gitu. Justru kalau misalkan teman-teman mulai dari awal gitu misal. Ini kan dimulai dari pemerintah dengan saya Pancasila, saya Indonesia. Oke. Okay, justru apapun itu bentuknya ya, mau pemerintah ataupun oposisi ataupun teman-teman yang peduli kepada negara ini atau bangsa ini, saya yakin bahwa semuanya memiliki cita-cita yang baik lah. Jangan tuduh kami sebagai kelompok partikel.
Saya sarapan dulu, jangan duduk sambil ngomong radikal ya kamu lo. Siap. Membicarakan tentang 212 adalah hal yang menarik, terutama kita karena kita akan berbicara tentang partisipasi politik warga negara Indonesia. Dalam disertasinya Saiful Mujani, ormas-ormas Islam memberikan dampak terhadap model sosial individu-individu, menghadirkan kepercayaan terhadap terhadap negara, juga menghadirkan keterlibatan individu-individu. Tentu kita harus mengevaluasi sejauh mana gerakan ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kesadaran rasional, atau jangan-jangan orang-orang datang terlibat ikut serta ke Monas itu justru karena kesadaran sosiologis. Populisme Islam memang tidak menjanjikan kita pada demokratisasi, tapi juga kita tidak berhak menghalangi atau negara tidak berhak menghalangi aksi populisme Islam ini. Kenapa? Karena ketika semakin negara menghalangi aksi atau gerakan-gerakan ini, maka negara tidak ada bedanya. Negara juga akan kemudian menjadi totalitarian. Tapi meski begitu, bukan berarti kita memberikan kepercayaan utuh terhadap gerakan 212 ini, dikarenakan bahwa tesis tadi mengatakan gerakan Islam memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi, tetapi justru kita harus skeptis. Dalam sisi lain, kita harus mengawal demokrasi Indonesia ini. Rakyat dituntut untuk cerdas. Rakyat dituntut untuk punya kesadaran berpolitik, bukan dari luar, tapi dari Indonesia. Oke, terima kasih.